Jadi ini proses ngupasnya 3 kali kupas tuh ya? 2 kali, ah. 2 kali ya? Iya. Setelah dikupas ini? Diamin semalam, ah, biar keluar getah. Nah, terus besoknya baru dikupas lagi ya? Paginya baru yang bersihnya, ah. Oke. Jadi ini dibiarin semalam dulu? Iya, dibiarin yang semalamnya, Pak. Nah, udah semalam nanti dikupas lagi itu ya? Ah, oke. Mau dikupas, dikupas lagi, ya. Nah, jadi 2 kali proses kupas iya, ya? Iya, 2 kali. Ini udah mulai menguning teh ya? Iya. Gak perlu lendir, kan tadinya perlu lendir. Iya. Oh jadi lendirnya hilang ya? Iya, hilang. Selamat sore teman-teman. Nah, kita lagi di Jalan PH Mustofa Bandung. Nah, tempatnya itu di depan Mandiri Servis Dinamo dan kabel-kabel tuh, di seberang sana. Di sini ada jual namanya apa teh ini teh? Namanya apa teh ini teh? Namanya Thales Kuskus Kembar. Thales Kuskus ya, Thales itu keladi ya? Iya. Iya. Nah, ini Thalesnya nih. Satu porsinya berapa teh? 10.000. Boleh teh beli 5 porsi. Buka dari jam berapa nih teh? Dari jam 8 sampai jam 8, sampai jam 10 kadang sehabisnya. Jadi ini proses ngupasnya 3 kali kupas tuh ya? 2 kali, ah. 2 kali ya? Iya. Setelah dikupas ini? Diamin semalam, ah, biar keluar getah. Nah, terus besoknya baru dikupas lagi ya? Paginya baru yang bersihnya, ah. Oke. Jadi ini dibiarin semalam iya, dulu? Iya, dibiarin yang semalamnya, Pak. Nah, udah semalam nanti dikupas lagi itu ya? Ah, oke. Mau dikupas, dikupas lagi, ah. Nah, jadi 2 kali proses kupas iya, sih, ya? Oke. Jadi ini kupasan pertama nih. Iya. Talasnya dari mana nih teh? Dari Kuningan, Pak. Dari Kuningan? Iya. Oke. Nah, itu dia. Satu hari bisa berapa talas nih, Bu? Banyak. Wah, yang buat dikukus. Oh, ya segini ya. Oh, sekeranjang itu ya. Kadang kalau udah habis ya kupas lagi. Iya. Yeah. Gimana namanya juga jualan lah. Iya, secukup-cukupnya lah ya. Iya. Sampai lembut teh ya? Iya, sampai dimakan pakai apa nih teh? Biasanya teh? Pakai kelapa. Kalau pakai kelapa. Ini manis enggak sih teh? Enggak, tawar lah, ori. Tawar ya. Tapi enggak gatel ya? Enggak. Bukan jenisnya sih, ah. Ya udah. Makan banyak juga. Enggak bosan.
Nah ini kelapanya teh, boleh lihat ya? Iya iya boleh. Dikukus dulu kelapanya teh. Iya. Kelapa parut teh ya? Iya. Dengan teteh siapa namanya teh? Teteh Sofi. Teteh Sofi ya? Setiap hari bukan ini? Setiap hari ya. Berapa kilo Don't sekali stop. Buat biasanya? Gak tahu dah, mama yang bikinnya. Oh. Gak cuma tinggal ngejual aja. Berapa kilo bu? Biasanya bu, satu hari bu? Setiap hari. Kali kurang lebih lah 20 kilo. Sekarang kan lagi menurun lah jualannya. Gara-gara apa? Kalau kecil setengah ember penuh? Setengah biji itu. Oh iya iya. Kalau yang gede? Kan, kalau yang gede kan 5 juga udah setengahnya. Segini setengah ini ya? Udah paling 8-an lah, 9. Iya. Mau nunggu yang panas atau biar enak? Boleh, boleh. Nunggu yang panas boleh ya? Iya. Ya siap. Ini udah mulai menguning teh ya? Iya. Enggak perlu lendir. Kan tadinya perlu lendir. Iya. Oh, jadi lendirnya hilang ya? Iya, hilang. Ke bawah turun. Oh. Satu porsi isi berapa teh? 10, ah. 10 ya, 10 full ya. Potong ini ya. Iya. Kita cobain. Terima kasih banyak udah diizinkan liput ya. Iya. Iya. Bu, makasih banyak, Bu. Iya. Ya. Semoga makin laris manis. Mantap. Makasih. Ini dia tadi keladi kukus atau tadi talas kukus ya. Nah, ini talasnya itu unik banget, pertama kalinya coba talas dalam bentuk potongan-potongan gitu terus dikukus. Kukusannya itu kurang lebih selama 3 jam sampai keladinya benar-benar lembut dan dimakan pakai kelapa, kelapa parut gitu ya. Nah, dan keladinya ini ukurannya gede-gede. Kata orang sini bilang talas, talasnya itu ukurannya gede-gede. Nah, ya kalian jangan salah sangka dulu, talasnya itu bukan daun talasnya ya, tapi umbut talasnya itu yang di bawah yang gede-gede itu. Nah, itu satu umbut itu ada yang ukurannya bisa sampai 4 kilo kata ibunya bilang. Nah, itu bukanya juga sore sampai tutupnya malam gitu. Nah, kita buka ya. Soalnya. Kasih unjuk nih. Nih, tampilannya nih. Talasnya nih, talas kukus guys, tuh dimakan pakai ini nih, mirip-mirip kayak putu ya. Nah, si kelapanya ini dikasih garam dikit biar lebih gurih katanya. Nah, ini talasnya potongan-potongan seperti itu tuh. Nah, talasnya langsung aja kita cobain. Enak banget guys, sumpah ini enak banget. Pertama kalinya cobain talas, berlemak banget rasanya, empuk, kenyal juga ya. Rasanya tuh kayak apa ya? Rasanya tuh kayak kue yang dipakai kelapa itu apa namanya?
apa namanya lupa. Yang pasti enak. Enak. Enak banget. Top. Gak terasa asin-asinnya. Yang hebatnya itu uap airnya itu bisa karena dikukus ya, bisa ngerasa banget sampai ke dalamnya, jadi nggak ada bagiannya kering, nggak ada bagiannya kering di talasnya, semuanya basah lembab gitu, enak banget. Buat kalian yang mau cobain ini, nanti gue tulis alamatnya di deskripsi. Tempatnya itu biasa aja guys, tapi jajanannya ini walaupun luar biasa, rasanya top banget. Segitu dulu review gue, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe. Jangan bosan-bosan untuk kalian hits. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.